بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukumkan kita setiap salah dan dosa kita, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau yu'akhidhullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'ala dhahriha min dabbah" ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. سورة 35 آيات 45. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menghukum kita atas setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Justru Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa kita. Buktinya betapa banyak dosa kita yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, diam-diam, tapi tidak ada yang tahu. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa kita, dan itu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan luang dan kesempatan untuk membuka pintu taubat. Tapi mengapa banyak orang yang suka membuka aibnya sendiri, apalagi yang berbangga-bangga berdosa dan maksiat? Aku sudah berlaku kemarin begini, aku sudah bertemu sama orang ini, atau sudah berdosa sama teman seperti ini. Ini sudah yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "La yuhibbullahu al-mujahirun." Allah tidak menyukai orang-orang yang suka terang-terangan berdosa, berbangga-bangga berdosa. Makanya jemaah sekalian, kalau Allah sudah menutupi dosa kita, tidak boleh kita bongkarkan dan tidak boleh kita buka aib. Apalagi aib terjadi itu di masa lalu. Tidak ada yang berhak ingin mengetahui dosa lalu kita. Tidak ada yang perlu dijawab ketika ada orang bertanya mengapa dosa lalu kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang wanita di zaman Nabi Muhammad SAW ketika dia berzina, sudah berkali-kali datang minta dihukum oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW marah berbaling, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan respon. Sambil berkali-kali, sambil Rasulullah SAW menunda. Akhirnya kata Rasulullah SAW, sudah kamu lahirkan ada dulu. Begitu Rasulullah SAW ingin supaya wanita ini tidak kembali lagi. Kalau sudah mau bertaubat, bertaubatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu membuka aib kita. Itu bersama guru kah, mau bersama siapakah, tidak boleh kita membuka aib kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan diri kita, dan cukup kita bertaubat, memohon ampun. Insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita.